anak namanya I datang ke tempat gurunya les, lalu dalam perjalanan itu melewati tempat si yang tanda kutip diduga sebagai pelaku. Pada saat itu anak ditarik tangannya, lalu kemudian dibawa ke dalam gudangnya dan terjadilah pemerkosaan. Setelah itu dia ngancam, jangan pernah bicara, kalau bicara saya patahin kamu. Sedikit saya menjelaskan ya, perkara ini kan dilaporkan pada bulan Juni. Hasil pemeriksaan kami memang dari pihak pelapor sudah kita periksa, adalah muncullah keterangan dua kali melakukan perbuatan tersebut. Cuma dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pati, sejauh ini memang kita baru bisa mengumpulkan barang bukti, yaitu baju dari korban, kemudian memeriksa beberapa saksi, kurang lebih sudah 4 saksi ya, termasuk pelapor atau dalam hal ini terduga yang dilaporkan oleh korban. Namun memang kendala kita di sini masih belum ditemukannya saksi yang mengetahui atau melihat kejadian tersebut.